Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi bersama Peduli Tani Channel HM Sumatera. Saat ini kami berada di perladangan yang ada di Sumatera, yang mana saat ini bersama Abang Muslim asal Aceh, pakar pemanen kelapa sawit yang ada di Desa 5 Kabun Pekan Hulu. Ini pemirsa. Memang Abang Muslim ini tak kenal lelah pemirsa. Sangat semangat sekali. Itu berapa kilo kira-kira Bang? 20 ya? Kalau itu 5 kilo. Nah, perkiraan seperti itu. Rokok dulu Bang. Minum dulu. Itu ada teh Rio saya bawa. Iya. Baik pemirsa, ini saya akan menuju ke pemanen kita, Abang Muslim. Mereka masih melakukan proses ngelangsir pemirsa. Setelah mengegrek tadi, sekarang cuma tinggal ngelangsir, mengumpulkan, menumpuknya ada di area timbang di sini. Ini hasil panen buah di pagi ini menjelang siang pemirsa. Alhamdulillah ini agak besar-besar sekali. Ini orangnya asal Aceh, Abang Muslim. Dari tahun berapa Bang mulai di Sumatera ini Bang? 2011. Itu pun 2011 apakah langsung mengerjakan ini Bang? Pemanenan ini Bang? Langsung ya? Dulu awalnya punya siapa Bang yang Abang panen? Awal? Banyak ya? Bukan hanya cuma satu orang ya? Bukan ya? Ini perharinya Abang itu biasanya berapa ladang Bang? 2-3 hektar lah satu hari. 1-2-3 hektar ya. Satu hari? 2 hektar atau 3 hektar lah. Satu harinya? Terus itu pendapatan kira-kira berapa ton? Ya nggak tentu. Kalau ada banyak buah, lumayan pendapatan. Kalau post track gini ya kurang pendapatan. Ngomong-ngomong, saat ini harga sawitnya, harga buahnya berapa Bang? Lagi masih apa ini? Di bawah 1000, ada yang 1000, ada yang di bawah 1000 masih. Oh, standarnya 1000 itu aja Bang ya? Ya. Tapi apakah sampai kira-kira kalau di waktu kenaikan itu sampai ketinggian berapa Bang? Sampai 17. 17? 18. Enggak sampai 2000? Belum nyampe pernah. Belum pernah ya? Oh belum nyampe. 2011. Jadi sekarang 10 tahun. 10 tahun ya? Alhamdulillah. Abang asal? Aceh Singkil. Aceh Singkil. Nah, di sini bersama keluarga Bang? Iya sama anak-anak. Sama anak-anak. Ya. Terus istri biasanya ikut enggak ke ini, ke ladang ini Bang? Iya Bang. Kalau boleh tahu Bang? Ya orang-orang yang bawa istri dia. Iya. Aku sendirian. Oh kenapa kesendirian Bang? Oh ini ketahuan. Ketahuan Abang Muslim ini kayak-kayaknya ini duda ini. Apa betul demikian Bang? Oke, mudah-mudahan Abang secepatnya dipertemukan dengan jodohnya. Amin amin Allahumma amin. Saya mendoakan aja Bang. Mendoakan mudah-mudahan biar Abang tidak kesepian. Terima kasih atas penjelasannya Bang. Oke Bang. Ya, terima kasih. Salam Peduli Tani HM Channel Sumatera. Terima kasih.